Ketemu lagi dengan saya Pak Ung dari BXOBIS. Setelah beberapa hari saya nggak upload video karena saya bingung mau upload video apa. Terus saya juga masih ada kegiatan, jadi belum sempat hunting juga, belum bikin video hunting. Nah, ini di hari Jumat ada sedikit waktu. Itu saya akan mencoba mereview Hot Wheel kecil unyu, Hot Wheel motor, Hot Wheel Honda Monkey Z50. Nah, ini tuh motor kecil unyu, motor kecil, motor sebenarnya juga kecil banget. Jadi Hot Wheel Honda Monkey ini baru keluar 3 warna ya. Warna merah ini yang pertama, kemudian ada warna kuning, kemudian ada warna si biru. Nah, untuk variannya yang saya tahu itu, untuk yang warna tangki kuning ini ada 2 varian, yaitu warna jok hitam dan warna jok coklat. Cuma saya yang jok coklat belum ada, belum dapat, dan itu harganya mahal, setara dengan Hot Wheels Super Treasure Hunt, karena yang jok coklat itu benar-benar langka, benar-benar susah didapetin. Harganya tuh sekitar 150 ribuan. Wow, itu untuk yang jok coklat. Nah, jok coklat yang tangki kuning ya. Kemudian yang saya punya yang warna tangki biru ini, saya punya 2 varian. Yang sebelah kanan joknya lebih hitam, kemudian yang jok sebelah kiri ini lebih ke warna abu-abu ya. Hitamnya tuh enggak hitam banget. Saya tuh kemarin baru sadar pas lagi buka-buka box, kemudian dapet, oh ini kok beda. Warna joknya yang sebelah kiri ini agak kelihatan abu-abu, kemudian yang sebelah kanan hitamnya hitam banget lah ya. Kemungkinan saya sempat posting di Facebook juga, apa yang sebelah kiri ini termasuk jok coklat. Banyak yang menyangkal, tapi ada beberapa yang berkomentar katanya juga dapat yang varian jok abu-abu ini. Jadi kesimpulan menurut saya, untuk yang monkey tangki biru ini ada 2 varian. Varian jok hitam dan jok abu-abu. Dan kayaknya yang lebih susah tentunya yang jok abu-abu ini. Gitu. Kalau yang merah kayaknya saya kurang paham ya, ada variannya atau enggak. Tapi kayaknya enggak ada. Oke deh, kita langsung buka masing-masing satu ya. Oke, yang pertama kita buka si merah. Oke, saya pilih yang blisternya agak jelek ya, biar nggak sayang juga sih. Oke, di sini blisternya HW Moto, nomor 5 dari 5. Kemudian belakangnya seperti ini. Oke, langsung aja ya kita buka. Hot Wheel Honda Monkey Z200 namanya Kawasaki Z50. Ah, susah banget. Ini dia si unyu kecil nan menggoda. Kecil banget nih unyu. Oh, jadi ini terdiri dari dua bahan. Yang pertama ini yang stangnya itu karet ya, lentur banget ini, lentur. Kemudian tangkinya dari besi atau metal, yang plastiknya tuh ini apa, roda sama jok. Ini joknya plastik ini. Seperti biasa kalau motor rivetnya satu. Sayang ini kalau didetailin lagi lebih cakep nih. Lampu sein, lampu belakang, ini pasti bakal cakep banget. Honda, tuh kecil tapi ya lumayan. Bisa berdiri nggak dia? Oh bisa. Tuh cakep kan coy.
Wih, jatuh dia. Oke, kita lanjut ke si kuning. Alah. Oke, kita buka yang kuning. Saya pilih yang blisternya jelek. Nah, ini nih yang sebelah kiri. Atau oke. Perbedaannya cuma ada di jok aja sih. Warna jok merah, kuning sama biru. Nah, ini untuk yang mau koleksi silahkan, karena baru sedikit ya, baru 3 varian. 3 varian warna. Jadi masih gampang banget dapat di gantungan ya, cuma nggak gampang-gampang banget lah, karena yang merah itu udah lumayan, merah sama kuning udah lumayan susah didapatnya di gantungan. Kalau yang biru tuh masih banyak di gantungan. Oke, sama seperti si merah ini, detailingnya kurang, bahan stangnya plastik apa karet, tankinya besi atau metal, joknya plastik. Keren nih, lucu unyu. Oke, kita buka yang biru, karena ini yang biru ada 2 varian. Saya punya yang merah, jok hitam dan jok abu-abu. Saya buka yang ini ya, yang jok hitam, yang lebih banyak di gantungan. Lah, jatuh dia. Honda Monkey. Keren ya. Kecil, unyu. Nah, tuh kan. Honda. Ini kayaknya bakal jadi, kedepannya bakal jadi barang mahal ini. Incaran kolektor. Yuk buruan yang masih suka hunting, buruan deh. Kalau nemu di gantungan, sikat aja, apalagi kalau nemu yang kuning ini varian jok coklat tuh, ambil langsung, harganya lebih mahal dari Super Treasure Hunt, sekitar 150-an lah, samalah sama Super Treasure Hunt. Oke, klasik banget ya. Ya kayak motor aslinya gitu, kecil. Tapi banyak yang suka Monkey. Honda Monkey tuh, knalpotnya coy, asik banget. Shockbreaker belakang, mesinnya tuh depannya kayak gini, wis asai 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 asai. Oke, apalagi ya, udah ya kayaknya itu aja sih. Oke deh, sekian dulu ya video sedikit review dan ya sedikit video review lah ya, benar, dari Hot Wheels Honda Monkey Z50. Buruan yang suka barang-barang antik, barang-barang unyu kecil kayak gini, buruan deh di hunting. Apalagi udah mulai naik harganya, udah mulai mahal, buruan yuk kita hunting terus. Oke, nantikan video hunting saya juga. Nanti kalau ada waktu saya sempetin hunting lagi, saya bikin video vlog hunting lagi. Untuk sementara ini video review ya, review, dan nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube PX Hobbies. Tunggu juga komen, like, dan share video saya, biar saya makin semangat bikin video-video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan salam diecaster Indonesia. Bye bye.